guys, selamat siang ya. Semoga semua ada dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita mau memaparkan sesuatu ya guys ya. Sini ada terlihat transistor daya final 2SC3281 dan 2SA1943 ya. Sini bisa dilihat gambar tegangan, frekuensi, di sini 60 volt DC ya. Kita anggap aja berasal dari trafo 15 ampere CT 47 atau CT 48 ya. AC. Jadi AC ketika diratakan oleh dioda bridge ya, CT-nya ini ke bawah minus ya, guys. Nah, ketika diratakan itu kan akan menghasilkan isi muatan pada elko ya. Ya, kalau elko-nya itu udah penuh, nanti tegangannya itu nggak setinggi volt AC ya, dia akan lebih tinggi ya guys ya, sekitar 5% sampai 10% ya dari volt AC, dengan catatan itu ketika elko-nya tidak dibebani. Apa bebannya? Beban elko itu kan macam-macam ya. Nah, sekarang yang kita bicarakan itu elko yang ada pada amplifier ya. Amplifier audio yang menggunakan catu simetri, ya guys. Jadi ketika amplifier bekerja itu nantinya kan muatan yang ada di elko itu akan dipakai ya. Nah, akibatnya nanti tegangan di elko ya, entah 60 ya, entah 58 plus kemudian minus ya. Itu nanti akan menurun ya guys ya, mendekati kepada aslinya pol AC. Oke, sekarang kan begini ya. Ini yang mau saya paparkan ini pengalaman saya 40 tahun yang lalu ya di Kota Pekanbaru ya. Dulu sering saya bikin custom amplifier besar untuk lapangan. Waktu itu belum ada zaman rakit-rakitan ya guys. Yang ada itu amplifier build up seperti PP Amerika dan HH England ya guys ya. Jadi saya banyak orderan, saya banyak dapat uang, semua saya bikin dengan skema sendiri guys. Katakanlah untuk menyaingi branded ya. Ya, sebelumnya saya memang mendalami elektronik, mendalami digital, mendalami propagasi gelombang UHF ya, istilahnya TX UHF ya. Baru saya intensif mencari beralih ke frekuensi audio itu sekitar 1985 ya, fokus untuk audio system. Saya melakukan riset. Jadi pekerjaan-pekerjaan saya itu banyak membutuhkan biaya guys. Jadi pekerjaan melayani customer seperti home
car atau entertain audio. Nah, itu profesi saya untuk mencari biaya riset ya guys. Jadi begini guys, ini banyak pertanyaan ya, apakah mungkin ya satu set transistor yang katanya itu 150 watt di buku data katanya bisa hasilkan 300 watt. Mana mungkin katanya, kan begitu ya guys. Nah, ini seperti ini spesifikasinya di data ini kan, arus maksimal 15 amperean, kemudian tahan tembusnya 200 volt DC. Kemudian ada satu-satunya itu yang menuliskan, yang tertulis itu dalam satuan watt itu adalah bilangan ya. Nah, kalau yang model ini bilangannya itu setinggi 150 watt. Jadi begini guys ya. Jadi banyak yang belum paham membaca data sheet ya guys ya. Kebanyakan orang-orang itu mengira PO katanya ya, daya output yang tertulis itu di data sheet katanya PO itu ya. Dia pikir itu adalah watt daripada si transistor. Nah, itu salah guys ya. Nah, semestinya kita memahami dulu, membaca data sheet, memahami dulu tentang dasar-dasar fisika ya. Nah, baru kita mulai untuk berkreasi, berkarya dan lain sebagainya ya, merakit-rakit dan lain sebagainya. Karena kalau enggak nanti kita salah jalan. Nah, banyak ya, jumlahnya itu ada ribuan yang salah jalan ya guys ya. Nah, apalagi ditambah dengan kisruhnya di media sosial ya guys ya. Nah, banyak yang apa namanya, agen-agen penjual barang-barang murah ya, barang-barang KW, unit-unit KW. Nah, jadi salah kaprah itu udah tumpang tindih ya, ribuan bahkan puluhan ribu. Nah, padahal sederhana aja masalahnya, itu sederhana ya kalau kita mau belajar ya. Ya, belajarnya jangan didengar kata-kata konten-konten abal-abal ya. Nah, belajarnya itu di Wikipedia, di Google ya. Diketik aja itu ya. Bagaimana menghitung Henry? Bagaimana menghitung reaktansi? Bagaimana menghitung watt? Yang murni bagaimana? RMS, Rodmin Square. Ya, yang maksimal bagaimana, PMPO bagaimana. Kalau dulu guys ya, tahun 80-an saya mempelajari dua, menghitung watt gelombang radar guys. Itu mutlak harus menggunakan diferensial integral atau ilmu kalkulus. Perhitungannya sangat ribet ya. Karena saya awalnya dulu waktu remaja itu bergaul dengan gelombang UHF ya, ultra high frequency ya guys ya. 83 saya bikin downlink satelit receiver duluan daripada Indonesia merakit. Saya pakai skema sendiri guys ya. Waktu itu gelombang kuno, masih gelombang C, istilahnya 1,2 GHz. Jadi saya beralih ke frekuensi audio tahun 85 ya, karena pertimbangan spare part untuk bergaul, berkecimpung di bidang frekuensi tinggi radio ya, itu di atas 3 GHz itu nggak dijual bebas di pasaran. Makanya kesulitannya di situ. Itu sudah dicari di pusat pusat penjualan komponen di Asia ya, di benua Asia itu pusatnya di Singapura guys. Ada plaza namanya ya, Sim Lim Tower ya. Nah, di sana itu nggak ada dijual bebas guys. Jadi barang itu adanya cuma di pabrik untuk kebutuhan bikin-bikin booster,
ya. Nah, di pabrik itu harganya cuman 500 perak. Nah, tapi kalau keperluan pabrik kan beda hitungannya. Cost produk, tax, pajak, dan lain sebagainya, distribusi sampai ke toko berapa harganya. Seperti LNB misalnya ya. LNB modal pabrik yang mungkin 2.000-3.000 rupiah guys. Ya, sampai di pintu perpajakan seperti Indonesia itu Kadin namanya ya. Nah, diolah persentasenya berapa, pemasukan untuk negara dan lain sebagainya. Alhasil di toko kita membelinya itu 30.000. Dari asal muasalnya cuman harga di pabrik 3.000 udah jadi. Nah, begitulah suka duka lika-liku guys ya. Jadi kita harus mempelajari berbagai hal ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini ceritanya. Secara kasar ya guys ya, ini di sini arus maksimal di data sheet itu 15 ampere. Daya tahan tembus 200. Ya. Untuk continuous wave atau continuous kerja ya, itu kita tinggal kali aja 200 kali 15 berapa. Itulah kemampuan kerjanya. Ya. Nah, kalau di FET itu bisa dibaca ya, continuous rating kerjanya kadang sampai 80 ampere katanya ya. Itu bisa bekerja di 200 volt. Makanya FET itu ribuan, cuman bedanya dengan junction. Ini junctionnya kan tegangannya dia berupa junction, jadi ada namanya resistansi dalam. Sehingga dia badannya panas daripada FET. Kalau FET itu kan ya Fail Effect Transistor namanya ya. Jadi arus itu tidak mengalir pada junction, melainkan mengalir mengambang istilahnya. Jadi sifatnya dingin. Itu aja bedanya. Ya, jadi keunggulan masing-masing itu ada. Ada keunggulan junction yang tidak dimiliki oleh FET. Demikian sebaliknya. Jadi tugas kita untuk belajar bagaimana kita supaya bisa memanfaatkan masing-masing aparat ini secara optimal. Jangan dikira FET itu yang terbaik. Oh, itu salah kaprah. Salah kaprah. Amplifier termahal di dunia sampai 1 miliar setengah itu ya, enggak pakai FET guys. Cek aja ya, Macintosh, Mark Levinson, cek aja. Ada semua di internet. Jadi jangan mau dibodoh-bodohi ya guys. Anda harus percaya rating jam belajar Anda sendiri. Pengalaman Anda sendiri. Ya. Alhamdulillah saya udah punya teknik terbaik audio analog alami kelas atas guys. 3 yang gak main-main. Yang namanya Dolby itu sudah saya lawan, sudah saya saingi sejak tahun 2000 guys. Dolby Amerika itu punya dua teknik kebanggaan yang namanya itu kompresor limiter sama noise gate, prosesnya digital. Saya punya lebih bergengsi guys, prosesnya alami, natural, nggak membuang timbre alami, beda dengan proses digital. Sejak tahun 2000 itu guys. Semua pabrik di Jepang itu ya dapat lisensinya itu kompresor itu ya, sama limit kompres auto gain namanya ya. Itu dari Dolby. Lisensi termurah di dunia. Kalau yang lebih mahal ngeri guys, Dromer England, Manley USA. Itu produk mereka kayak Manley itu 40 juta pre-amp mic guys. Pre-amp-nya itu. Cek aja di internet. Ya. Jadi kita enggak usah banyak-banyak cerita ya. Banyak-banyak teori ya. Di atas langit itu ada langit, tapi Anda jangan cuma sekedar membaca atau mendengar, masuk telinga kiri keluar telinga kanan, percuma kita jadi manusia guys kalau demikian. Oke, nah ini pengalaman saya sendiri ya. Saya buktikan kemarin sekitar 3 bulan lalu, CT60 volt DC PA mixer Roland buatan Jepang. Saya bikinkan power vokal. Ya guys, saya pakai ini 2 set aja untuk stereo. Sepasang per mono guys. Sampai sekarang belum rusak.
Bukan itu yang saya banggakan. Yang saya banggakan, Roland itu saya isi dengan pre-amp mic buatan saya. Ya. Kecil-kecil aja alatnya, tanpa setelan. Siap saingi produk Eropa 5 tumpuk proses mic tok untuk live audio staging istilahnya ya, di depan speaker. Ya. Nah, itu yang saya banggakan. Bukan bikin amplinya. Ampli ini dunianya udah saya tinggalkan tahun 96 di Kota Pekanbaru. Bikin-bikin ampli besar ya. Saya fokus kepada yang lebih halus-halus. Ya guys. Nah. Jadi kalau 40 tahun yang lalu ya udah ratusan bahkan mungkin banyaklah ya, enggak terhitung, enggak ingat, enggak apalah. Ya. Pekerjaan-pekerjaan saya itu trendsetter. Enggak ada di pabrik, custom sesuai keinginan konsumen saya realisasi. Kenapa saya bisa? Karena saya belajar. Karena saya paham. Nah, Anda juga harus begitu, guys. Nah, di mana belajarnya? Ya, belajarnya itu harus benar ya, jangan lewat konten-konten abal-abal. Sekarang kan zamannya banyak konten abal-abal. Yang cari duit untuk YouTuber, ya. Nah, oke guys ya. Satu set transistor yang didata itu katanya PO 150 watt. Apakah bisa 300 watt? Ya. Nah, bahkan lebih bisa ya, bahkan lebih guys ya. Nah, begini ceritanya ya. Itu yang tertulis PO di data sheet itu guys, itu bukanlah watt daripada transistor ini guys. Watt bukan watt kerjanya. Tapi watt disipasi panas badannya yang diizinkan pabrik. Enggak boleh lebih dari 150 watt dalam jangka lama. Garis bawahi ya, dalam jangka relatif lama. 1 menit, 2 menit, 3 menit, nah itu lama namanya guys. Ya, relatif lama. Ya, tapi kalau hanya sekejap itu enggak apa-apa. Karena kerja musik itu gelombang kan bolak-balik. Mulai dari sini dingin, panas, kemudian dingin lagi ya, begitu seterusnya. Itu namanya itu bukan kontinu panasnya. Ada satu saat dia ini di puncak ini ya, transistor ini justru paling dingin. Nanti saya ceritakan. Nanti kita bahas ya. Justru paling dingin dia di sini, guys. Kerjanya paling berat itu di sini di tengah. Anda boleh cari pakai rumus fisika yang mulai dari bawah ini. Nah, nanti dari tengah itu nanti dia menurun panasnya. Panas badannya yang menurun. Sementara kerjanya operannya keluar makin kuat sampai puncak. Nah, di puncak ini justru panas badannya menurun paling kecil. Sama ketika dia di sini nggak kerja. Ya, nah. Ini saya kan namanya ini kan perioda satu gelombang sampai sini ya. Nah, ibarat lingkaran gitu. Nah. Ya guys ya. Oke. Sekarang begini ya. Dia bisa hasilkan 300 watt bahkan lebih guys. Pada 4 ohm dengan CT 60 volt DC. Nah, 4 ohm beban speaker. Itu yang 4 ohm itu guys, saya kasih tahu ya. Itu resistansi DC namanya. Diukurnya pakai tester itu DC. Secara DC. Ya guys. Di dalamnya kan ada kuil. Yang diukur itu kan kuilnya guys. Sedangkan yang kita bicarakan ini musik. Gelombang sinus bolak-balik. Ketika gelombang sinus diberi kepada kuil. Kuil tadi enggak cuma DC. Yang diukur itu aja ohmnya guys. Dia berubah namanya jadinya impedansi. Nah, impedansi itu adalah nilai total daripada resistansi gulungan atau spare part apa gitu ya. Nah, resistansi totalnya itu terhadap gelombang bolak-balik. Terhadap gelombang musik namanya impedansi.
Berlaku semuanya, di amplifier juga ada impedansi masukan. Nanti keluarannya ada impedansi keluaran. Ya guys. Nah, jadi elektronik itu, teknik audio itu guys, susah-susah gampang. Sekali kita salah kakinya, kita pakai kaki kambing misalnya ya, kita akan nyasar. Nah, jadi jangan pakai kaki kambing kalau kita belajar itu. Pakailah kaki kita sendiri. Kita kan manusia, punya otak. Ya guys. Nah, kalau kambing itu nggak ada otaknya. Jangan pakai kaki kambing kalau belajar. Nah, jadi gitu guys ya. Oke. Sekarang itu 4 ohm, itu DC ya. Nah, sebetulnya impedansinya itu guys, sekarang kita anggaplah ini kerjanya ini untuk bass ya, frekuensi 60 Hz ya guys ya. Nah, itu kalau dicari ya, impedansinya 4 ohm itu kan DC-nya ya, ohm DC. Nah, ketika kita ngomong berapa watt ini amplinya, ini segala macam yang kita omongin kan bass atau puring untuk vokal dan lain sebagainya, terserah lah ya. Sekarang kita batasi untuk bass 60 Hz ya. Nah, itu yang 4 ohm itu bertambah guys ya. Apa yang menambah di situ? Yang menambah itu namanya XL, reaktansi gulungan, reaktansi kapas induksi istilahnya. XL kodenya, rumusnya itu ini guys. Nih. Nah, bisa dilihat ya. XL 2pi kali frekuensi kali Henry. L itu Henry. Nah, kalau di sini L apalagi gitu. Nah, inilah nilai Henry itu ya. Tegangan maksimal tergambar di osiloskop dikali dengan perioda dalam satuan mikrodetik. Nanti hasilnya dibagi dengan arus yang terjadi di saat itu. Nanti akan ketemu namanya Henry-nya. Nah, Henry-nya. Ya. Ya, jadi seperti kuil 4 ohm itu sudah saya coba cari-cari ya. Dulu udah sering itu saya hitung-hitung karena saya kan pemain TX. TX itu pemancar radio, guys. Paham ya? Super high frekuensi guys, giga, di atas 1 giga, jadi nggak main-main ya. Dua gulung aja kawat email dijarakkan gitu ya, itu XL nya itu bisa sangat besar guys ya. Nah, itu yang kita hitung ya. Saya bergaul dengan yang demikian itu di masa muda ya, tapi dunia itu udah saya tinggalkan ya. Nah, jadi intinya itu yang 4 ohm nanti ya, dicari Henry-nya sekian-sekian. Nah, setelah ketemu Henry-nya nanti dicari reaktansinya terhadap frekuensi bass. Jadi reaktansi itu kan satuannya ohm juga ya, tapi nilainya bisa beda-beda. Misalnya subwoofer kita kasih bass, itu impedansinya boleh jadi cuman 5 atau 6 ohm total impedansi. Nah, kalau kita kasih vokal bisa jadi impedansinya jadi 15 atau 12. Karena XL ini ya tergantung frekuensi. Guys, makin tinggi frekuensi nanti nilainya itu makin besar. Paham ya kira-kira? Makanya Twitter itu ya, yang dom ya, yang lilitan, yang koil, makanya nggak putus di lapangan itu ya, bunyi treble cus cus dihantam power besar itu ya. Anda bayangkan aja cuman kawat koilnya itu satu rambut dibagi 7 ya. Mata yang udah oblak kayak saya ini ya, udah lamur, nggak bisa lihat koilnya itu, kawatnya, saking halusnya. Masa nggak bisa putus? Ya jangan dikasih bass, kasih ya treble.
ya frekuensi 3 kilo 5 kilo tokcer deh itu bisa tembus jarak 3 kilo horn itu ya Twitter dome yang dikasih horn itu saya dulu tahun 95-an saya uji ya saya jalan sampai 2 kilo lebih itu masih kedengaran saya taruh di atas atap seng rumah ya padahal berapa watt saya cuman kasih tendangan 30-an guys setinggi power mobil itu aja yang standar itu nah, jadi anda jadi kita itu harus harus gimana ya harus harus belajarnya itu harus jangan pakai mungkin 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 begini mungkin begitu wah jangan nanti kita ketinggalan guys dari bangsa-bangsa yang ya faktanya memang kita itu udah jauh ketinggalan ya karena budaya bangsa kita itu ya itulah ya ada yang jago dikit langsung diintimidasi ya nggak boleh ya kan nah, saya punya di Facebook grup belajar ya kemarin saya buka lagi ya alhamdulillah udah 300-an membernya cuman grupnya itu nggak bisa saya bikin publik karena udah terlanjur privat ya nah, kan gitu oke guys ya nah, jadi sekarang saya coba cari ya untuk 60 Hz ya itu coil woofer 4 ohm ya anggaplah atau 3,8 3,6 terserah lah ya nggak usah itu yang diperdebatkan sekarang masalahnya impedansi kuil itu meningkat untuk 60 Hz itu dia yang harus anda jamkan nah itu saya dapatkan hasil sekitar 0,9 anggaplah 1 ohm ya nah, sekarang ini Anda coba kembangkan pikiran. Dari ampli itu ada di speaker di lapangan. Anda pakai kabel 10 meter. Ya. Itu kabel itu ada resistansi. Lebih dari setengah ohm. Apalagi kalau panjangnya 20 meter. Ya. Nah, kita anggap aja kabel itu setengah ohm aja udah. Digabung dengan XL tadi ya. Yang didapat. Untuk frekuensi 60 Hz ya. Nah, 1,5 jadi 4 tambah 1,5 berapa jadi 5,5 kan nah sekarang ini hitung-hitungan watt ya ini kalau watt maksimal ini ya 60 volt ya beban ya impedansi 5,5 dapat segini harus maksimal total watt kinerja itu 600 watt lebih ya tapi ini watt yang tidak efektif ini watt maksimal namanya ya ini watt puncak istilahnya jadi cuma sesaat-sesaat yang efektif itu adalah DC besaran DC nah sekarang ini lihat ini gelombang ya ada ilmu fisika ahli-ahli menciptakan perhitungan ada ketentuan namanya itu konstansa efektivitas ya bagi gelombang sinus ya jadi kita harus mengalikannya dengan setengah akar 2 itu konstanta setengah akar 2 itu kalau dalam desimal 0,7 guys nah sekarang begini ini gelombang ya nah, ini sampingnya ya nah, ini sampingnya, ya. Anda lihat ya. Nah, ini puncaknya, ya. Nah, kalau rata-rata itu guys ya, artinya yang efektif itu ya. Ah, jadi puncaknya ini dipotong guys, di istilahnya kalau air ya, ditumpahkan ini ya gunungnya ini ditumpahkan untuk ngisi yang ini. Agar ini terisi ya nah kalau dia udah penuh udah rata nah ini setara dengan DC namanya
Nah, kemudian ini gelombang yang ini kan di, kalau dalam perhitungannya kita kan yang ke bawah ini kita hadapkan juga ke atas kayak begini. Sama aja, nanti sampingnya itu diisi. Akhirnya kita dapat itu nanti segini, guys. Ya. Setelah dikali dengan 0,7 namanya itu ya. Nah. Ya, paham ya kira-kira? Nah. Paham ya kira-kira? Ini kalau dibalikkan ke sana ya. Jadi nanti ini setara dengan DC semua. Yang asal muasalnya musik ya, peak-nya berapa, PA-nya, puncaknya. Jangan pakai itu ngitung watt murni, jangan. Nah, ya. Paham ya kira-kira? Nah, sekarang kita berangkat. Menghitung watt itu ya dengan konstanta 0,7. Jadi kita harus cari di awal dulu, guys. Kita hitung, lihat di osiloskop tegangannya berapa. Atau elko kita ukur 60 volt DC. Puncaknya 60 volt, ya. Oke, DC. Ya. Nah, kita cari dulu, kali dulu dengan 0,7. Di awal itu langkah pertama agar turunannya ke sini dalam proses mencari itu udah dalam keadaan efektif. Kalau enggak, nanti hitungannya jadi salah. Kalau langsung ini misalnya ya, Vmax, beban sekian udah ketemu watt, baru kita cari dengan 0,7 misalnya ya. Itu enggak benar hasilnya nanti meleset. Kenapa? Karena terjadi dua kali perkalian maksimal, satu tegangan maksimal. Ya. Yang kedua arus maksimal. Ya maksimal dikali maksimal nanti jadinya. Makanya nggak ketemu walaupun udah dikali dengan konstanta. Jadi maksudnya itu mencari yang benar, cara mencari apa itu ya. Nah begini guys ya. Nah sekarang saya kembali ke anu tadi saya katakan ya. Nah ini ketika dia bekerja ya, beban kan 5,5 ohm ya guys. Nah beban 5,5 ohm ini, maaf ya, blur gitu karena belum makan ini guys. Nah, agak ingusan juga. Jadi ketika gelombang itu mulai bergerak ya, beban kan 5,5 ya, impedansi beban itu 5,5 ya guys, frekuensi 60 misalnya ya ini. Nah, ketika dia bergerak ya, mulai dari nol ya, itu langsung besar. Bukan, kecil dulu, kecil. Jadi ini perioda sebetulnya guys. Ada 4 kali kejadiannya yang seperti ini nanti. Di sini dan di sini. Ya, pahami ya. Jadi dari nol harusnya menguat ya. Di transistor ya guys ya. Nah, pas sampai di pertengahan itu nanti ya, sekitar 30 atau berapa ya. Nah, di situ ya, coba Anda bagi ya, 30 bagi 5,5 ohm berapa. Nah, kemudian dikali dengan 30 ya. Di titik inilah ya yang paling panas si transistor. Operannya keluar sekian ya, bisa dicari ya. Nah sekarang kita nggak usah nanti begini ya. Jadi kan paling panas kan di sini saya bilang ya. Anda boleh buktikan, Anda cari ya secara setahap ditambah dari 30 45 Anda cari lagi berapa disipasinya ya. Jadi disipasi itu guys ya, adalah disipasi daya, PDIS ya istilahnya. Itu yang dicantumkan di datasheet itu PDIS ya. Artinya power dissipation total yang izin. Nah, itu yang dia. Ini cara mencarinya itu adalah VCE dikali arus pada saat itu. Ya. Nah, kalau 30 ya kan separoh, berarti kolektor emitornya tinggal separoh, tinggal 30. Ya. Anda cari 30 bagi 4 ohm atau bagi 5,5 ohm berapa?
Anda kalikan dengan 30 lagi. Kan itu tegangan CE ya. Nah, itulah disipasi anunya. Paling panas di sini. Nanti sampai ke atas, ini mengecil. Silakan Anda kalikan. CE-nya nanti di atas ini tinggal 1 pol misalnya. Walaupun arusnya 15 ampere ya. Tapi CE-nya kan tinggal cuma 1 pol. Berarti panas badannya, berarti panas disipasinya 1 dikali 15. Kalau sisa kolektornya sama emitor kan sisa cuma 1 pol di puncak. Paham ya kira-kira? Ya emitornya kan gerak itu. Nah, tinggal 1 kali 15 arus puncaknya 15 ampere. Cuman 15 watt panasnya. Ya, jadi jangan mau ditololin atau dikadalin, ya. Nah. Oh, kok bisa dia tahan? Ya tahan. Ini pada kondisi maksimal ini udah kita cari ya. Nah, jangankan yang efektif, yang maksimal. Kalau 5,5 impedansi, ya, pas di posisi pertengahan, ya, itu puncak anunya panas badannya ya. Nah, itu 163 watt cuma hasilnya di sini saya cari ya. Untuk yang angka-angka di sini ya. Nah, dengan catatan 4 ohm udah kita gabung dengan XL dan kemungkinan resistansi kabel speaker. Paham ya? Nah, kemudian ini ada masih Imax, arus maksimal. Nah, ini cuman 10 ya, koma sekian ampere. Ini kan dia sampai 15 ampere. Ya, masih lewat. Nah, sekarang saya kasih tahu. Ini judul kita kan bisa enggak 300 watt. Oke. Ya. Anggaplah udah dicari efektifnya berapa ini. Nah, Anda lihat. 60 kasih kali 0,7 42 pol. Ya. 42 bagi 5,5 ohm. Dapat segini arusnya. Ini efektif udah ya, arus efektif. Nah, ini watt efektifnya ini. 42 kali segini. Nah, Anda lihat tuh blur kan? Ah, itu terang ya. Ah, saya kasih tanda RMS, rod mean square. Paham ya kira-kira? Jadi jangan setelah dihitung baru dikali 0,7, jangan. Dari awal ya. Nah, begitu prosedurnya. Oke, guys. Jadi kita mencarinya analoginya ke bawah itu berdasarkan efektif yang udah ada di paling atas. Paham ya kira-kira? Ini 320, saya bikin judulnya ini 300. Bisa enggak 300? Nah, ini buktinya. Paham ya kira-kira? Ya. Nah, 10 ampere atau 15 ampere itu bisa per mono. Ya. Karena kalau CT47 PAC ya, itu 47 kali 2 berapa? 80, 94 ya. Kalau 10 ampere 94, 900 watt lebih, itu maksimum ya, handling kerjanya. Nah, bisa dicari juga nanti efektifnya berapa si trapo kan begitu ya. Paham ya kira-kira? Nah, sekarang ini udah saya jelaskan ya. Nah, oke, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.